Halo semuanya, apa kabar kalian? Semoga kalian lagi nonton video ini dalam keadaan sehat-sehat selalu dan dalam keadaan baik-baik aja. Oke, semoga kalian terhibur sama kontenku, kalian senang sama konten-kontenku ya. Dan terima kasih yang udah selalu support, terima kasih yang sudah selalu like video ini dan komen-komen di channelku. Pokoknya terima kasih buat kalian yang sudah selalu nontonin channel-channel, nontonin video-videoku ya guys ya. Oke. Di hari ini, di video ini, aku bakal modif salah satu motor yang mungkin aku bakal bikin livery yang mungkin livery langka ya guys ya. Oke, aku bakal modif CBR 1000 RRR SP ya guys ya, Triple R Fireblade SP. Ini motor tahun 2022, jadi kita beli dulu motornya. Dan di sini ada dua warna. CBR ini memberikan dua warna, hitam gold sama warna RWB guys, red white blue ya atau apalah namanya, aku lupa guys. Oke. Mungkin kita belinya yang ini. Untuk liverynya seperti apa sebenarnya kalian tuh pasti udah lihat di thumbnailnya ya guys ya, kalian udah tahu di thumbnail. Jadi aku bakal bikin livery ini jadi gold ya, jadi emas, jadi warnanya itu nanti serba emas ya, gold semuanya. Jadi benar-benar livery yang sangat-sangat kelihatan apa guys, kelihatan mewah banget. Pokoknya itu tujuannya guys. Oke. Langsung aja kita ke home, terus ke bike tuning, terus mungkin kita copot-copotin dulu ya buat ininya biar lebih racing look gitu ya. Mungkin spionnya nggak usah kali ya. Udah ini nggak usah guys. Nah, peleknya sebenarnya dari bawaan itu udah gold guys. Oke, dari bawaan sononya sudah gold ya. Dari sononya sudah goldy. Jadi aku pengen ganti aja guys buat warna peleknya gitu ya. Pelek yang ori tuh kayak apa sih? Bentar. Pelek orinya tuh begini, cok. Jadi kita pakai martesin ini guys, oke. Dan peleknya kita bikin gold, dan peleknya nanti aja buat warnanya. Ini yang jelas kita bikin gold dulu guys biar lebih mencolok gitu ya. Ini biar warna gold mana, cok? Nah ini nih, gold soft ya, soft gold. Terus brakesnya ganti ya, kaliper disknya tuh, disknya juga warna gold. Knalpotnya ada banyak di sini untuk pilihan-pilihannya guys. Jadi ini balik lagi ke selera aja kalau knalpot ya. Aku pengen pakein yang SC Project ini guys, apa namanya, astagfirullah, karbon silindernya. Dan langsung aja ini upgrade juga. Nah udah ya, udah seperti ini motornya, udah ganteng banget juga sebenarnya, nggak usah diapa-apain lagi motornya. Sebenarnya sudah ganteng gitu ya. Ini cara bikin livernya tuh di mana guys, aku tuh lupa cok. Oh, editor ini back livery. Oke. Mana cok, download shirt item personal project cok, kita bikin new project. Motornya Honda yang baru kita beli tuh mana tadi guys, bentar ini kah? Oke, ini ya. Bukan ini, cok. Yang mana dong? Ah, ini. Nah, untuk color fairingnya yang jelas aku mau bikin gold ya, guys ya. Nah, gold tuh warnanya ini kan? Nih, gold. Ini satin, ini metal, opaque plastik. Pakai satin lah guys ya. Oke, rims buat peleknya, bagusnya warna apa guys? Karena warna gold semua gimana? Kalau gold semua gimana, cok? Kayak kurang ya guys ya kalau gold semua ya. Kalau di goldin semua kurang, cok. Biru. Kurang juga, cok. Warna hitam gimana, guys? Kurang juga ya. Nah, pakainya pakai ini aja sih. Apa namanya? Silver ya guys ya, silver nih. Jadi menyala, color chain-nya udah. Udah sih sebenarnya, tinggal add layer aja nih, guys. Aduh, tadi layernya apa lagi? Ntar, cok. Udah. Kita save gold CBR. CBR udah kayak gini aja namanya, cok. Save. Continue to edit. Oke.
Exit Vito Saving. Oke, kita udah ada livery-nya, tinggal kita ganti livery-nya dulu, Bang. Oke. Kita ganti livery-nya dulu di dealership. Jangan sini. Ntar, Bang. Kita ke home, terus ke personal garage, terus ke ini. Oke. Good, nice, ya guys ya. Tuh, anjas, bigger. Anjas. Gold CBR 1000 RRR triple R. Gila, ini keren banget sih, Cok. Wow, ini keren, Cok ya. Anjay. Tuh belakangnya ya. Ini buat inspirasi livery ya guys ya, inspirasi livery CBR triple R 1000 yang punya mungkin pendi nambah mewah gitu ya motornya bisa diwarnain begini. Oke, langsung aja kita coba buat di jalan raya guys ya, raya-raya jalan. Kita ke time trial dan tracknya kita ganti dulu, Bang. Tracknya. Aku mau pakai ini aja guys, di Japun ya guys ya, di Jepang. Sebenarnya helmnya ganti dulu, Bang. Kita helmnya juga pakai pakai apa ya guys ya? Ini masuk sih. Carbon terus dikasih visor emas, guys. Gold, anjas. Tangkis. Mantap sekali. Langsung aja ke tracknya guys ya, yang belum subscribe, subscribe dulu. Yang udah subscribe, thank you banget udah subscribe. Yang belum like videonya, like dulu ya. Thank you banget nih yang udah support-support selalu guys ya. Thank you. Makasih. Ini aku lagi proses balikin view lagi guys ya, karena lama banget gak konten ya. Maksudnya aku bulan ini keluar berapa video ya, 10 mungkin ya, 10 video ya. Jadi perlahan dulu ya guys ya, alon-alon. Sing penting kelakon ya guys. Wow, suaranya itu loh, Bang. Semewah motornya, Cok, suaranya, Cok. Gokil, Abangku. Gila tuh. Sinarnya sinar goldnya itu loh, guys. Ini banget tuh. Langsung aja kita coba launch controlnya, Bang. Anjay. Keren. Gila. Nah, ini remnya yang bermasalah ya. Kalau red 5 remnya tuh agak aneh, guys. Kayak enggak pakem gitu, Cok. Kayak aneh aja. Remnya Senin Kemis, Cok. Ngerem Senin, berhenti Minggu, guys. Jadi breaking point-nya harus pas banget kalau red 5. Enggak kayak red 4 ya. Agak kurang sebenarnya. Nah. Ya beginilah ya gold CBR 1000. Suaranya, Cok. Beh. Kayak bayi nangis ya. Gitu ya, guys ya. Coba lagi. Nih, kayak bayi nangis nih. Nanti. Mantap sekali, Bang. Gitu ya guys ya. Suara aja, Cok. Ini belum masuk ke lap kedua ya. Suaranya kayak bayi nangis guys ya. Serak-serak gimana gitu. Mantap jiwa, bos. Gile. Beh. Senggolan dikit sama pinggiran aspal. Oke. Videonya cukup sampai sini dulu guys. Thank you banget yang udah mampir. Thank you banget yang udah nonton sampai selesai ini guys ya. Respect banget sama kalian yang nonton sampai selesai. Thank you banget. Yang gak skip iklan juga aku sangat-sangat respect ke kalian. Terima kasih banyak dan ditunggu next konten dari aku guys.